Ikatan antara seorang ibu dan anaknya sungguh unik dan indah. Seorang wanita bisa secara alami menyayangi dan melindungi sang buah hati. Dan sebaliknya, si anak pun akan memiliki perasaan yang sama. Perasaan afektif ini akan terjalin begitu dalam untuk waktu yang cukup lama. Seperti itu juga yang terjadi dengan mama monyet dan anaknya. Mereka sering terlihat saling menunjukkan keakraban dan banyak juga momen yang terekam ketika mama dan anak ini melakukan hal lucu dan menggemaskan. Seperti apa sih? Yuk kita simak beberapa di antaranya. Seekor mama monyet dan anaknya sedang menikmati momen kebersamaan mereka ketika sedang menyusui. Seperti seorang bayi manusia dan ibunya, mama monyet dan anaknya ini juga saling bertatap mata. Sesekali saking gemasnya, mama monyet mencium kening si anak sambil terus memeluknya. Duh, so sweet banget ya yang dilakukan mama monyet ini pada anaknya. Pasti anaknya seneng dan nyaman berada dekat mamanya. Si mama monyet dan anaknya ini kelihatan sedang berada di atas pohon. Dan anaknya yang aktif ini mencoba memanjat ke ranting yang lebih tinggi. Tapi ya, karena tahu kemampuan anaknya yang belum sampai ke level itu, si mama monyet menarik kaki anaknya untuk mencegah anak monyet terjatuh. Tapi si anak malah lompat ke badan mamanya dan mengunyang-unyang muka mamanya. Si mama pasrah sekaligus menikmati juga unyengan si anak monyet ini. Gemes banget ya lihat tingkah mama dan anak monyet ini. Kelihatannya anak dan mama monyet ini berdiri di belakang seorang pengunjung kebun binatang. Saking asiknya, si anak monyet tidak menyadari bahwa tangannya sedari tadi dipegang oleh pengunjung tersebut. Ketika mamanya pergi, barulah dia sadar kalau bukan mamanya yang memegang tangan anaknya. Loh, itu mama. Kok tanganku siapa yang pegang? Wah, ternyata bukan mama. Siapa kamu? Pergi, wush. Begitu kira-kira kata anak monyet. Ternyata dia baru ngeh. Telat banget ya. Seorang pengunjung melempar sebuah pisang untuk mama monyet ini. Dan segera mama dan anak berebutan untuk memakan pisang itu. Berkali-kali anaknya berusaha merebut makanan dari mamanya. Tapi mamanya juga berusaha untuk memakan pisang tersebut. Mungkin sambil berkata, "Tidak ada pisang untukmu hari ini, nak. Mama lapar. Belum saatnya kamu empasi. Tunggu 6 bulan dulu ya. Kamu cukup minum ASI mama saja. Oke?" Begitu kira-kira kata si mama monyet. Duo mama monyet ini sangat menikmati istirahat siangnya sambil mencari kutu. Tapi saking hebohnya, si mama satu lagi lupa kalau temannya sedang menyusui anaknya. Dia asik aja menarik kepala temannya. Tapi anak monyet juga tidak mau lepas dari menyusui meskipun dia sedang tertidur. Sangat lucu banget ya melihat apa yang mereka lakukan siang itu. Nah, jadi itu mam, kelakuan lucu-lucu mama-mama monyet dan anaknya yang membuat kita tuh gemes dan tertawa. Kalau kamu suka yang mana? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.